Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau unboxing Shopee haul lagi. Nah, ini aku ordernya di Rainbow Imagination. Jadi tokonya itu kayak jual barang-barang K-pop. Pokoknya banyak, ada stiker, terus ada notebook, ada fan kit juga, pokoknya banyak. Jadi untuk packingnya aman banget, dia udah pakai bubble wrap, terus di dalamnya itu kayak pakai kardus lagi. Nah, jadi di dalamnya itu ada thank you card. Terus di dalamnya ini ada barang-barang yang aku pesen dan cukup aman sih, karena di dalamnya itu dikasih lagi kayak sobekan-sobekan kertas biar barangnya itu nggak terlalu terguncang dan rusak. Jadi pokoknya packingnya aman banget. Barang pertama aku order kalender meja, aku pilih yang versi ONI. Ini harganya murah banget, cuma 10.000. Terus di setiap bulannya ini ada foto-foto member dan udah ada tanggal merahnya juga. Terus ada tanggal ultah member juga. Jadi tuh keren banget dan lucu. Kertas kalendernya tuh tebel banget, terus glossy. Dan untuk foto-foto membernya atau gambar membernya itu dia terang banget, terus jelas, dia nggak buram. Dan untuk harga 10.000 itu menurut aku udah murah banget. Jadi kalau kalian yang suka BTS, kalian wajib punya ya. Barang kedua, aku order notebook yang ukuran A6. Aku pilih versi Taehyung dan di belakangnya itu ada foto semua member. Nah, notebook ini harganya cuma 10.000 dan aku pilih yang garis-garis. Kalau yang polos itu harganya 7.000. Dan untuk bahan kertasnya ini tebel banget, nggak tipis, terus halus juga. Ringnya juga bagus dan kokoh, pokoknya aku suka banget sih. Cuman harga 10.000 ini udah worth it banget. Barang ketiga, aku ada order stiker BT21 sama stiker season greetings. Cuman ini di packing jadi satu ya guys. Harga stikernya itu per pieces 3.000 dan masih banyak banget variannya, nggak ini aja. Kalian bisa langsung pilih. Nah, jadi stikernya ini kita potong sendiri, terus untuk bahannya juga glossy. Nah, sama kayak yang season greetings, ini kita potong sendiri. Tapi yang ini tuh udah ada garis potongnya, jadi kita tinggal ikutin aja. Next, barang keempat, aku order notebook BT21 ukuran A6. Aku pilih versi yang nomor 35. Ini harganya sama kayak notebook Taehyung tadi, harganya cuma 10.000. Aku pilih yang garis-garis juga kertasnya. Dan untuk kualitasnya sama kayak yang Taehyung. Ini kertasnya lembut banget, terus nggak tipis, dan isinya banyak juga. Barang terakhir, aku order fan kit season greetings. Ini harganya cuma 12.000 dan isinya banyak. Ada satu hand banner. Ini ukurannya 11,5 x 29,5. Dan untuk bahannya cantik banget, glossy, dan kertasnya itu tebel. Untuk cetakan gambarnya ini terang banget, nggak buram.
Terus ada satu foto strip yang ukurannya 5,9 x 15,5. Ini sama bahannya kayak tadi, super glossy dan cantik banget. Terus ada 4 pas foto ukuran 3x4. Ini aku ada dapat Namjoon, Jimin, Taehyung sama Jin. Ini cantik banget bahannya, dia tebel dan glossy. Terus dapat 7 photocard juga yang ukuran 5,4 x 8,6. Ini bahannya cantik banget, super glossy dan gambarnya itu terang dan jelas. Terus dapat 7 polaroid juga yang model season greetings. Ini bahannya juga tebel, terus glossy dan gambarnya juga jelas dan terang, gak buram. Ini cantik banget, dia walaupun unofficial tapi gak kelihatan banget murahannya. Oke teman-teman, segitu dulu ya video aku kali ini. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian ya. See you di next video.